Okay guys, aku pengen kamu yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe. Tombolnya warna merah, tulisannya subscribe atau berlangganan. Jadi, bagi kamu yang belum subscribe, subscribe. Join the Believers. Subscribe karena kita adalah Believers. Hai guys, balik lagi di channel Beli Duit. Ya teman-teman, di video hari ini kita bakalan showcase mood lagi guys. Oh my god, nah mood kali ini berbeda dengan mood yang lainnya guys. Karena kita bakalan berubah menjadi seseorang di sini ya. Oh my god, wah harus pokok mood 10.000 like di sini. Oke, kalian like dulu video ini guys. Karena ini moodnya keren sekali loh. Oke, kau tahu cara kunya kan tak? Kau tahu-tahu gimana cara gunakan moodnya tau? Tahu kau tahu, gak tahu ke ini Kak Ros, tahu Kak Ros? Bagaimana cara menggunakan moodnya Kak Ros? Waduh, ini Kak Ros lagi nulis nih. Pin, kau tahu Pin? Waduh, ini moodnya kenapa dia diam semua guys? Oh my god, oke. Daripada berlama-lama lagi, kita bakalan langsung ngasih tahu kalian ini mood apa guys ya. Nah, meskipun kita di sini di mode survival, kita tetap bisa menggunakan moodnya. Kita bakalan berubah menjadi seseorang di sini, Masku. Oh my god. Gimana caranya Kak Ros? Gak tahu kok ya. Oke, perhatikan ini kalian di sini diam ya. Di depan saya diam, di depan saya tuh. Di depan saya diam tuh, di sini tuh. Oke. Nah, guys, cara menggunakannya kayak gini. Kalian bisa tekan tombol K dulu di keyboard. Oke, sudah tekan tombol K. Di sini ada tampilannya kayak gini, Bosku, dan kita bakalan berubah menjadi seseorang di sini, guys ya. Kita custom skin kita gitu ceritanya di sini. Kita tekan yang E ini, kemudian di sini ada model dan ada animasi. Kita bakalan model dulu. Oke, di sini model yang random yang memang ada di moodnya adalah ini nah guys, namanya Izayoiza Sakuya ini. Yang memang ada di sini. Kemudian kita tambahkan tadi Minato dan Ultraman guys. Oke, kita bakalan coba yang gini dulu ya, yang memang ada dulu. Kita wish control ini, kemudian kita kembali aja udah. Oke, kita sudah jadi wanita cantik. Yeah. Cepat tau. Oh my god, kita tekan tombol K, kemudian yang E itu ya. Kemudian kita bakalan bisa menggunakan animasi yang lain di sini guys. Misalnya wanita ini berlari gitu. Kita cari run guys. Oke, kita bakalan coba hidupkan musiknya dan play. Woo, kayak gini. Dan ini rawan sekali untuk force close guys. Kok apa kayak gini jadinya loh? Oh my god, coba lagi ya, hilang-hilangin aja ini animasinya apa ini. Oh my god, oke. Sudah, ya tuh, berubah tuh, bisa tuh. Oke, Upin sekarang jadi wanita cantik guys. Mantap sekali, tuh dalam juga berubah, sudah berubah. Oke, mungkin karena ini apa namanya tuh adalah sudah berubah guys. Dia sudah jadi wanita juga, tapi di sini nggak kelihatan ya. Oh my god, mantap sekali. Nah, jadinya kayak gini guys ya. Oke, selain bisa menjadi dia, ini siapa ini namanya tadi ya? Kita juga bisa menjadi Minato guys, bapaknya Naruto ya. Kita coba Minato ini. Ah, lihat. Woo! Look at that. Jadi Minato Namikaze, mantap. Tapi kok jalannya kayak perempuan loh. Ya. Yeah. Jalannya Minato kayak perempuan, guys. Wah, jauh loh. Oh my god. Lulu. Berenang. Berenang bisa berenang loh. Wah, seram sekali dah. Wow. Yeah. Apa itu? Tadi kita dimakan, guys. Wah. Ya. Oke, cara keluarnya gimana dah ini? Oke, kita bakalan coba. Keluarnya gimana ini? Oh my god. Tolong. Ini gimana kita cari keluar ini? Oh my god. Oh my god, kita nggak bisa kah? Nggak bisa kah? Oke. Kita bakalan coba. Kok itu yang hancur ya? Kok itu yang hancur? Tolong kita. Oke, buatnya ya jatuh juga ke dalam ini. Oh my god. Gimana cara kita keluarin? Tata, susah sekali dah. Oke, skin kayak gini. Oke, sudah dibuatkan jalan guys. Oke, dibuatkan jalan. Oh, lewat sana ya, lewat sana. Nah, oh my god. Ini mana dia tembusannya? Kok gak lihat saya tuh? Gak lihat saya tuh? Oke, wow, kemana lagi tuh? Hey. Aduh, susah ini. Oke, kita lewat sini. Bisa loh.
Susah gerainya guys ya. Dan selain bisa menjadi Minato, di sini kita juga bisa menjadi Ultraman guys. Tapi Ultraman ini entah kenapa dia tangannya terus gini, terus tangannya guys, nggak bisa diarahkan kemana-mana gitu. Tapi kalau dikasih animasi mau dia. Kita bakalan coba kasih animasi flying ya, terbang kita fly. Oke. Oh nggak bisa loh ternyata loh. Oke, kalian bisa lihat skin Ultraman kayak gini guys. Ya jalannya juga kayak gini. Bedah. Ya. Mantap sekali. Kalian bisa custom skin kalian guys ya. Caranya untuk kalian yang mau tahu bagaimana cara menggunakan mood ini buat biar customnya guys. Tapi kalau kalian main di bersama kawan kalian kayak Todala ini, Todala sudah berubah, cuman kita nggak bisa lihat guys ya. Oh my god, itu kekurangannya. Dan untuk kalian yang mau tahu bagaimana cara kita menggunakan skin ini, kita ganti dulu deh biar mantap ya. Kita kan gantian cewek aja. Oke, kita kasih ini, kemudian kita kasih animasi terbang guys. Flying. Oke, okay, yap. Oke, okay, sudah terbang dia loh. Sudah terbang dia guys. Mantap. Penyihir. Untuk kalian yang mau tahu bagaimana cara menggunakan mood ini, kalian bisa komentar di bawah. Nanti kalau kalian banyak yang request, kita bakalan buatkan tutorialnya guys. Mantap sekali sudah ya. Oke teman-teman, demikian dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah showcase Upin menjadi wanita cantik ini guys. Oh my god. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.